kegiatan operasi bersih-bersih lingkungan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Tenjolaya berlangsung semangat dan kompak. Kasih Pemerintah Desa Yoyo dan Dedi Kadus menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan rutinitas anggota Linmas Desa Tenjolaya, yaitu operasi bersih lingkungan di Jalan Protokol Desa Tenjolaya dengan harapan lingkungan di sekitar Jalan Protokol bersih dan indah. Kegiatan rutinitas Linmas, salah satunya ini adalah kebersihan untuk supaya lingkungan bersih, sehat, tertata dan rapi. Tapi kebetulan hari ini kita mulai dari perbatasan Sari Lamping dan Gana Sabrang sampai ke kantor desa. Untuk masyarakat, kami mohon ditingkatkan lagi kebersihan untuk lingkungannya masing-masing. Tim Linmas Desa Tenjolaya yang tahu pasti ada kegiatan seperti ini. Keindahan lingkungan karena ini merupakan jalan protokol Desa Tenjolaya. Masih di tempat yang sama, Kepala Desa Tenjolaya mengungkapkan kegiatan bersih-bersih lingkungan yang dipelopori Linmas dalam rangka memberikan contoh agar masyarakat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Juga kegiatan tersebut menjadikan silaturahmi para anggota Linmas dan menghimbau kepada warga maupun para pengusaha yang ada di lingkungan Desa Tenjolaya untuk ikut membantu serta berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, asri, dan indah. Dengan adanya kegiatan bersih-bersih Desa Tenjolaya yang dipropori oleh para Linmas, kami memberikan contoh kepada warga agar tetap bisa melaksanakan kebersihan dan keindahan. Dan dilaksanakannya oleh Linmas setiap 2 bulan sekali kegiatan seperti ini intinya untuk menjalin rasa silaturahmi, kebersamaan, gotong royong Linmas itu sendiri. Himbauan kami kepada masyarakat agar kegiatan yang seperti dilaksanakan seperti ini tidak hanya oleh Linmas, tapi semua warga masyarakat bisa mengikuti kegiatan kerja bakti untuk melaksanakan kebersihan di tiap lingkungannya masing-masing. Masuk juga para pengusaha ya, yang ada di wilayah Desa Tenjolaya, dengan sekarang dipropori oleh Linmas, kami memohon partisipasi, bantuan, dan kerjasamanya untuk melaksanakan kegiatan kebersihan demi terciptanya lingkungan yang asri, nyaman, dan indah. Linmas Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasijambu, siap dan tangguh. Dari Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.